Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus salihat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amabah. Hadirin, hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Bila sebut Ramadan, lintasan pertama yang masuk dalam kepala kita ialah puasa. Bila sebut puasa, tentunya di siang hari kita meninggalkan makan dan minum. Persoalannya, makanan, minuman yang kita makan tu halal ataupun tidak? Aspek halal tertumpu kepada dua perkara. Yang pertama, makanan yang tak dimakan, adakah ianya halal atau persediaannya itu adalah halal? Yang kedua, tentang cara kita mendapat harta atau makanan tersebut. Suka untuk saya kaitkan di antara Ramadan dengan harta pusaka. Bila sebut puasa, tak ada siapa di kalangan kita yang berani makan apabila terbit fajar atau paling senang bila dengar azan subuh. Bila subuh, azan berkumandang, semua tinggal makan. Bila maghrib, dengar azan maghrib, semua pakat makan. Isu yang saya nak timbulkan di sini ialah kenapa kita meninggalkan makan dan minum apabila terbit fajar? Sebabnya kalau makan juga, puasa batal. Isu yang sama juga, tidakkah di kalangan kita mereka yang tidak ambil peduli tentang bagaimana harta itu diperolehi? Apabila berlaku kematian, perkara pertama yang kita akan fikirkan ialah bagaimana pusaka bila dibiarkan terlalu lama, maka ianya akan menyebabkan kiraannya menjadi agak susah. Walaupun boleh kira tapi susah. Akibatnya apa dia? Banyak di kalangan waris-waris yang makan harta pusaka secara tak sedar. Juga terdapat kalangan waris yang ianya membolot harta pusaka. Allah Ta'ala menyebut pada penghujung ayat 11 surah An-Nisa, Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, kamu tak tahu siapakah yang lebih memberi manfaat kepada kamu. Kaitan yang kedua berkaitan harta pusaka ni, apabila berlaku kematian, harta tadi itu tak semestinya kita akan bahagi cepat. Kita kena tengok kes lah. Apabila berlaku kematian, seorang suami meninggal isteri yang mengandung, alangkah baiknya kalau kita tunggu dulu sampai anak tu keluar. Sebab jantina anak-anak, kita tak pasti laki perempuan. Kita tak pasti, kadang-kadang bilangan pun kita tak boleh nak ambil tahu secara pasti. Ada isu yang menarik untuk saya kaitkan di sini. Makan dan minum yang tidak halal, dia mengganggu proses ibadat. Makan dan minum yang tidak jelas halal dan haram juga mengganggu aspek menerimanya harta tersebut sebagai harta yang halal. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hadil unsayain. Ayat tu panjang tapi masa tak berapa nak mengizinkan. Allah Ta'ala wasiat kepada anak-anak kamu, laki-laki dan juga perempuan, laki-laki sekali ganda perempuan. Itu isu yang saya bangkitkan pada petang ni. Yang seterusnya ialah terdapat di kalangan kita yang mengambil harta secara tidak betul. Ayah meninggal, dia ambil dulu. Dah tak mau, baru tolak untuk faraid. Dan ada satu kes yang tarik perhatian di sini. Kematian seorang ayah dan mak yang harta tak faraid, akhirnya si abang anak sulung ni bolot semua harta. Jadi adik yang rasa teraniaya buat pengaduan kepada seorang guru saya lah. Maka dia tanya, anak kamu ada berapa orang? Dia sebut ada tiga. Tiga orang tu macam mana? Alhamdulillah semua masuk universiti, semua berjaya. Abang kamu macam mana? Abang saya, anak dia ramai. Anak dia macam mana? Anak dia tak jadi orang. Anak masuk dalam pusat serenti bagai-bagai. Rupanya boleh dilihat di sini. Mengambil harta secara tidak sah, bolot harta,
maka menyebabkan keluarga kita, anak isteri kita, kesemua akan rosak binasa. Jadi saya mengajak pada hadirin hadirat sekalian, bila berlaku kematian, tolong proses pembahagian harta, jangan tunggu sampai sudah terlewat, sampai menyebabkan ramai kalangan waris-waris yang makan benda yang bukan hak dia atau makan hak dia tetapi terlajak daripada yang sepatutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.